Terima kasih rakan penyampai, dan baru sebentar tadi pusat mengundi di Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya 2 pintunya telah ditutup tepat pada pukul 5 petang. Dan ini bermakna 25 pusat daerah mengundi pada Pilihan Kecil Parlimen Pematang Pauh P044 telah ditutup secara rasmi. Dan untuk makluman, pada PRK Parlimen Pematang Pauh ini melibatkan pertandingan antara empat penjuru, antara calon Barisan Nasional BN Suhaimi Sabudin dan Presiden PKR Datin Sri Wan Azizah Ismail, dan calon bebas Saleh Ishak dan calon PRN Azman Shah Othman Shah. Dan untuk makluman saudara, selepas pusat mengundi ini ditutup, proses pengiraan akan dijalankan di setiap pusat daerah mengundi, dan hanya yang dibenarkan berada di pusat pengiraan undi ialah petugas SPR, ejen-ejen parti politik dan juga anggota polis yang bertugas. Dan dengan penutupan ini juga ia bermakna melibatkan 130 saluran peti undi, iaitu 51 saluran peti undi yang dibuka di 8 buah sekolah di Dun Seberang Jaya, dan 43 saluran peti undi melibatkan 8 buah sekolah di Dun Permatang Pasir, dan 36 saluran peti undi di 9 buah sekolah dan di Dun Penanti. Dan mungkinkah Parlimen, Pilihan Parlimen Pematang Pauh kali ini bakal melakar sejarahnya tersendiri? Dan pastinya pengundi di Parlimen Pematang Pauh ini telah membuat pilihan masing-masing, dan keputusan rasminya dijangka akan diumumkan pada pukul 9 malam ini. Dan laporan lanjut kita bersama dengan rakan penyampai saya Atikah Naim di Pusat Penyumbelahan Undi di Institut Kemahiran Bela Negara di Berapit. Silakan Atikah. Hidayah, terima kasih untuk perkembangan di Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya 2. Baik, dalam perkembangan lain, atas faktor keselamatan, pengerusi SPR Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof terpaksa membatalkan lawatan ke beberapa pusat pengundian selepas mendapat nasihat polis. Tan Sri Abdul Aziz berkata beberapa pusat pengundian dilaporkan tegang, ekoran provokasi agak melampau yang mencederakan kakitangan SPR dan petugas media. Menurutnya, pihak polis kini mempertingkatkan kawalan di beberapa lokasi pusat mengundi yang tegang, antaranya Tanah Liat dan Seberang Jaya. Tapi kita dapat maklumat bahawa tidak begitu sesuai untuk pergi ke sekolah-sekolah yang lain itu, kerana ramai penyokong-penyokong parti daripada dua-dua belah pihak. Dan pihak polis menasihatkan kami SPR supaya tidak pergi ke sekolah-sekolah berkenaan. Pihaknya hanya sempat melawat di pusat pengundian di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Hussein On, Seberang Jaya. Beliau turut menasihatkan para penyokong parti bertanding agar tidak terlalu beremosi dan agresif. Terdahulu, Ketua Polis Pulau Pinang Dato' Abdul Rahim Hanafi memberi jaminan polis akan memastikan tahap keselamatan sepanjang proses pengundian di Pematang Pauh ini. Saya sebagai Ketua Polis Negeri yang bertanggungjawab dari segi keselamatan, keketeraman dan kesihatan rakyat ini memberi jaminan dari segi keselamatan. Keluarlah mengundi, jangan takut. Jangan takut dan jangan bimbang, pihak polis sentiasa mengawal keselamatan dan keamanan. Keluarlah mengundi dan jangan lupa bawa kad pengenalan. Itu. Beliau berkata demikian selepas membuat tinjauan di pusat pengundian di Sekolah Menengah Guar Perahu. Polis dalam pada itu telah membuka satu kertas siasatan berhubung insiden sekumpulan kira-kira 300 penyokong PKR yang bertindak ganas menghalang unit pemusnah bom polis, melakukan pemeriksaan keselamatan akhir di sebuah pusat pengundian di Pematang Pauh malam tadi. Menyifatkan tindakan itu sebagai satu provokasi, Ketua Polis Pulau Pinang Dato' Abdul Rahim Hanafi menegaskan mereka yang terlibat akan disiasat di bawah Seksyen 186 menghalang pejabat awam menjalankan tugas, Seksyen 147 rusuhan dan Seksyen 427 khianat.
proses pemeriksaan akhir di tempat mengundi merupakan prosedur biasa pihak polis bagi memastikan tahap keselamatan dan proses pengundian berjalan dengan lancar. Itu adalah prosedur. Selepas flashing oleh tim flashing dan juga tim unit pemusnah bom, dah flashing semua, pastikan benda di tempat itu berkenaan tidak ada apa-apa, dia akan letak stiker dan dijaga oleh anggota polis sehingga 8 pagi. Semalam saya telah menempatkan tiap-tiap pusat pemengaruhan ini daripada anggota daripada PGA, pasukan gerakan AM. Sehinggalah dia handover kepada polis, pegawai polis pada 8 pagi tadi. Tetapi diganggu. Ini adalah satu tindakan provokasi. Dalam kejadian kira-kira pukul 10.30 malam tadi, anggota unit pemusnah bom dan tim flashing PDRM berkenaan yang tiba di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Permatang Rawa, Bukit Indah Permatang Pau dikepung dan diancam penyokong PKR. Mereka turut melakukan provokasi dan rusuhan dan menyaksikan beberapa kenderaan polis dirosakkan termasuk tingkap dipecahkan. Proses pengundian pada sebelah pagi tadi bagaimanapun keseluruhannya berjalan dengan lancar. SPR sebelum ini menjangkakan jumlah yang akan mengundi mencapai 80%. Sementara itu, calon Barisan Nasional BN Suhaimi Sabudin dan calon Parti Keadilan Rakyat PKR Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail antara yang awal keluar mengundi untuk PRK bagi kerusi Parlimen Permatang Pau ini. Suhaimi 44 bersama anggota keluarga mengundi di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Gua Perahu. Ibu dan kakak sulung Suhaimi, Cik Jan Ahmad dan Suraya Sabudin tiba di sekolah berkenaan kira-kira 8.30 pagi. Sementara itu, Dr. Wan Azizah pula mengundi di Sekolah Kebangsaan Sri Penanti pada 8.40 pagi. Calon Parti Rakyat Malaysia Azman Shah Osman dan Saleh Ishak bebas tidak mengundi. Sebanyak 24 pusat mengundi dengan 130 saluran di buka mulai 8 pagi bagi membolehkan 71,252 pengundi melaksanakan tanggungjawab mereka. Dalam pada itu, keadaan cuaca yang baik pada sebelah pagi mendorong penduduk Permatang Pau keluar mengundi pada awal pagi. Di Sekolah Kebangsaan Sri Penanti, Kubang Semang, pengundi tertua di PRK Parlimen Permatang Pau Osman Daud 103 tahun antara individu yang terawal keluar mengundi. Beliau hadir di pusat pengundian pada jam 8.17 pagi tadi sambil ditemani jirannya. Pakcik Osman yang dikenali sebagai Patih Teruja untuk menjalankan tanggungjawab sebagai warga negara buat kali ke-14. Yang Parlimen 13 dah, nak main 14 ya. Oh, tak pernah tinggal lah. Tak. Tak puan rasa apa hari ni, puan hati ngundi-ngundi hari ni rasa apa? Bagus lah kan, jangan bergaduh lah. Sementara itu, tiga beranak ini yang mengundi bersama turut mendapat larangan media. Ya, kawan. Adik-adik. Tiga beranak. Tiga beranak. Dua beradik Safir Ahmad, Abdul Rahman Ahmad dan ibu mereka Halifah Lebaiman 83 tahun tiba kira-kira jam 7.30 pagi. Walaupun agak susut bergerak kerana keuzuran, mereka tetap gigih untuk bersama-sama dengan warga Permatang Pau lain. Timbalan Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Muhammad Hashim Abdullah menjangkakan jumlah yang akan mengundi mencapai 80%. Hari ini merupakan cuti peristiwa di Pulau Pinang dan dijangka lebih ramai pengundi akan menunaikan tanggungjawab mereka. Saudara, perjalanan proses pilihan raya pada sebelah petang tadi juga lancar dengan ramai yang belum menunaikan tanggungjawab keluar mengundi sebelum tempoh mengundi ditutup. Laporan Fauzi Dali di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Hussein on Seberang Jaya. Ada perkembangannya. Fauzi. Dan warga Permatang Pau untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi bagi memilih ahli parlimen yang baru sudah sampai masanya hari ini. Seramai 71,890 pengundi dijangka menjalankan kewajipan mereka di 25 pusat pengundian yang dibuka sejak 8 pagi. Cuaca yang baik di sebelah pagi mendapati ramai warga Permatang Pau hadir menunaikan tanggungjawab mereka dan mengambil kesempatan sempena cuti umum.
bagi sibuk bekerja pula, waktu petang seperti ini digunakan sepenuhnya untuk membuat pembuangan undi. Cuaca yang baik sebelah petang menyaksikan bukan saja penambahan jumlah pengundi, tetapi peniaga juga tidak kurangnya berapa buah gerai dibina mencari rezeki pilihan raya. Juga peniaga depan sekolah. Setakat pagi ini sampai ini macam mana? Tengok nampak dapat sama tak dah? Okey lah. Alhamdulillah. Semua okey lah. Okey. Okey lah. Jalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia kan? Mengundi? Ha. Lah. Setakat ini. Tidak keterlaluan menyatakan PRK Matang Pauh ini menjadi tumpuan seluruh negara dan segenap lapisan masyarakat di negara ini. Pasti tinanti-nanti keputusannya yang bakal diumumkan seawal 9 malam nanti. Fauzul Ali untuk Berita RTM. Dalam memastikan keadaan keselamatan terkawal, pasukan udara PDRM turut melakukan tinjauan udara di kawasan-kawasan mengundi. Pada tinjauan kira-kira jam 10 pagi tadi di kawasan-kawasan yang terlibat dengan pengundian termasuk SK Sri Penanti, Kubang Semang, keadaan jalan-jalan raya kelihatan agak sesak dengan kenderaan dan orang ramai yang keluar masuk untuk mengundi. Berbeza dengan jalan-jalan di kawasan lain yang agak lengang, kawasan tumpuan lagak padat namun dilihat terkawal. Dua buah helikopter PDRM ditugaskan melakukan pemantauan sepanjang proses pilihan raya kali ini. Pemandangan udara ini jelas menyaksikan kemeriahan Pekan Permatang Pauh pada pengundian PRK kali ini. Saudara, jika diperhatikan di Permatang Pauh ini menyaksikan golongan muda pertengahan mendominasi pola umur pengundi secara keseluruhannya. Statistik yang dikeluarkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menunjukkan mereka yang berumur antara 30 hingga 49 tahun ini mewakili 33,040 orang pengundi atau 45%. Daripada jumlah itu, 16,544 mewakili kelompok umur 30 hingga 39 tahun yang kebanyakannya terdapat di kawasan bandar dan pinggir bandar di Dun Seberang Jaya. Sementara kelompok umur 40 hingga 49 tahun pula melibatkan sejumlah 16,496 pengundi. Kategori umur ini dilihat kelompok yang paling lantang dan berpengaruh dalam menentukan hala tuju serta masa depan Parlimen Permatang Pauh ini. Rata-rata merupakan antaranya sama ada pekerja swasta, pekerja industri maupun bekerja sendiri. Dalam pada itu, kategori umur pengundi lebih tua iaitu antara 50 hingga 79 tahun juga dilihat mampu memberi impak dalam menentukan iklim politik di kawasan Parlimen ini. Kelompok itu yang mewakili seramai 27,256 pengundi keseluruhannya juga disifatkan ramai pemerhati mempunyai ideologi politik yang agak tidak selari dengan golongan muda pertengahan. Latar belakang pendidikan serta perspektif politik dari zaman berbeza dikatakan antara elemen utama yang menentukan pendirian mereka memilih wakil yang diingini. Namun, kuasa pengundi belia juga tidak mampu dinafikan. Suara jumlah 10,455 pengundi yang berumur antara 21 hingga 29 tahun, walau disifat agak liar dan agresif, tidak mustahil mampu mengubah keseluruhan senario di Permatang Pauh ini. Dan pendirian mereka yang boleh berubah-ubah dan sukar diramal turut memberi kemungkinan Permatang Pauh akan menyaksikan situasi luar jangka menjelang penjumlahan undi malam nanti.